Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab kedua, makalah nomor 25. Pada makalah nomor 25 ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan waqila al-muqirru bitaqsiri abadan mahmudun wal iqraru bitaqsiri alamatu qabuli. Jadi orang yang mengakui ibadahnya itu masih kurang itu adalah sesuatu yang terpuji. Dan orang yang mengakui ibadahnya itu belum sempurna atau masih kurang itu merupakan tanda-tanda alam, apa tanda-tanda ibadahnya itu. Dengan kata lain begitulah. Ciri-ciri orang baik yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu merasa kurang sempurna ketika dia melakukan ibadah. Dia sudah ibadah ini masih sudah sebaik-baiknya tetapi masih merasa kurang baik dalam kualitas maupun kuantitas. Sekarang coba mari kita lihat apa tafsiran Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Wal maqalatu utai maqala al-khamisu wal nusruna kang nomor selawe 25 iku kila den dawakan. Al-muqirru utawi mengakui bitaksiri kelawan taksir pepeko ai bila ajizi tegese kelawan apes ngani pengati saking tongat abada ing dalam salawase iku mahmudun den puji. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau kita merasa lemah atau tidak mampu menjalankan ibadah dengan sempurna itu merupakan sesuatu yang terpuji. Wal iqraru utawi ngaku bitaksiri kelawan kurang di dalam melaksanakan ibadah iku alamatul qabuli dadi tanda diterimane ibadah. Di annahu krono setuhune lakuan iku isyaratun dadi tanda-tanda ila adamin ujubi mari koranan yang ujub wat kibri lan takasur. Loh, kenapa kita merasa ibadah kita itu masih kurang, kita merasa tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, karena perasaan tersebut merupakan ciri orang tersebut tidak punya rasa ujub, tidak punya rasa takabur. Sedangkan kalau ibadah jauh dari ujub dan jauh dari takabur, maka kemungkinan besar ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ketika melakukan ibadah kita harus melihat Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa kita maha. Kita harus melihat Allah zat yang maha rahman yang mau menutupi kelemahan-kelemahan ibadah kita sehingga kita terhindar dari ujub dan takabur dan mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.